guys. Nama gue Adit. Nah, gue mau kenalin teman-teman gue. Nah, yang ini my princess, Sheila. Hai. Hai. Ini namanya Vera. Halo. Dan yang ini pecinta Korea, Dika. Halo. Ya, Maseo, Dika. Ah, Lisa, Lisa. Nah, ini teman baru kita. Kita udah akrab sih. Halo, Lisa. Hai, baik. Ini pas aku tahu nggak kenapa aku nggak pernah ngajak kamu ke taman dulu? Kenapa? Karena aku tuh takut, ntar buka-buka pada layu. Mereka tuh kalah indah sama kamu. I love you. I love you. Sama Dika. Pomce love you, Kap. Ani pomce fun, Kap. Saya indah, Kap. Nama orang saya indah. Kumaha damang. Oke. Itu dia teman-teman gue. Seperti sepatu dan kaos kaki sih. Pagi. Selamat siang. Pagi, Bu. Guys, guys, nanti pulang sekolah kita ngafe yuk. Udah lama nih nggak jalan. Ayo. Ah, kok susah labu juga gitu. Kalau soal makanan baru cepet. Nah, kali ini bayar ya. Apa gua dah? Liz, nanti lo ikutan juga ya? Ya udah deh. Nah, Lisa ikutan. Ya udah, berarti semuanya ikut ya. Ya lo boleh tuh. Oh, enggak. Kita aja lu. Nyong. Apa lu? Lagian lu sih mentang-mentang punya kamera baru, ngerekam mulu. Gue. Ya udah balik yuk. Ah, yuk. Ya. Yeah. Lu kemarin katanya diet. Emang lu diet? Diet porsinya segitu. Siap. Hah? Lu kenapa sih? Enggak. Lisa kok belum datang juga ya? Udah coba lu telepon? Iya sih belum gua telepon. Bentar ya. Kok nomornya nggak aktif ya? Sibuk mungkin? Iya kali. Aduh, daripada kalian mikirin Lisa, mendingan ngabisin nih. Makanan yang ada di atas meja. Ntar gua bisa sendiri buat tau rasa lu semua. Iya. Tahu. Lu banyak banget. Ya udah gua ke toilet dulu sebentar. Eh, gua ikut. Per, lo kepikiran Liza deh. Ya mungkin dia nggak boleh keluar kali sama nyokapnya. Udahlah, biarin aja. Iya, tapi kalau misalnya dia memang nggak boleh keluar sama nyokapnya, kenapa dia nggak ngabarin kita? Ya tahu deh. Oh ya, Shell. Emang Lisa itu anaknya pendiam ya? Terus kayak misterius gitu. Nah itu, makanya gue tuh kepikiran takutnya dia ada kesinggung sama omongan kita apa gimana. Yaudah, mendingan besok kita tanya di sekolah. Gimana? Yaudah deh. Balik yuk. Hah, balik? Lu juga nambah? Lu kenyang lu dari tadi. Nah, ini kan baru ganjelan, belum wajibnya. Piringnya aja lu sekalian makan tuh. Makan piringnya. Emang ayam gua babi lumping. Ih, ya. Yaudah yuk, ke depan yuk. Kita bayar. Sekalian minta bilnya. Patungan ya. Gua mau pius sekalian. Y
ya. Pagi Bang Jono, kelihatannya cool banget. Nah, iya dong, cool ah, dingin kali dari kulkas. Ya pagi Neng Sela. Iya, ya. Mas kelas ya. Iya. Cakep banget. Udah sopan, cakep, baik hati lagi, iya gak? Kalau gue kawin sama dia, gue yakin anakku bukan orang. Tapi mobil genset. Hidungnya laci banget kayak ujung tumpeng. Aduh Neng, Neng. Abang buat ngelamar Neng, rugi dua kebo juga gak apa-apa. Udah, patroli lagi. Woi, woi, woi. Aduh, biar nasi. Pagi. Pagi, Bu. Anak-anak, ada yang tahu keberadaan Lisa? Lisa? Bu, ya Sila. Memang Lisa kemana ya? Sejak kemarin Lisa nggak pulang ke rumah. Orang tuanya sudah panik mencarinya. Kalau kalian ada yang tahu, harap lapor saya ya. Bu, saya permisi ke toilet ya. Ayo anak-anak, lanjutkan pelajarannya. Permisi. Om Tanto orang tuanya Lisa ya? Iya. Apa kamu tahu sesuatu tentang Lisa? Enggak, Tante. Malah aku mau tanya sama Om sama Tante. Kapan terakhir komunikasi sama Lisa? Om terakhir komunikasi sama Lisa waktu berangkat sekolah. Om coba telepon waktu jam pulang sekolah, handphonenya nggak aktif. Dan sampai detik ini pun, Om nggak tahu Lisa ada di mana. Kamu sendiri, kapan terakhir lihat Lisa? Di kelas, Om. Eh, Zila, ngapain kau di sini? Ini kan jam pelajaran. Masuk kau. Iya, Pak. Maaf, Pak. Lo tau gak? Tadi gue di ruang guru ketemu sama orang tuanya Lisa. Hah? Terus lo dapet informasi apaan? Gue sih gak dapet informasi apa-apa. Tapi gue gak tega banget liat nyokapnya Lisa tuh nangis-nangis, kelihatannya stres banget. Eh, kalian ada yang ingat gak? Terakhir ketemu sama Lisa di mana? Eh, gue inget. Terakhir kali gue liat Lisa, dia di atas. Cing, oh. Lo yakin, Dit? Ya, tapi kan lantai atas dilarang masuk. Aham! Lo beneran? Lisa ada di sini. Waktu itu gue lagi ngerekam sekolah. Terus nggak sengaja, gue liat Lisa lagi naik ke sini. Hah? Terus gimana? Hah? Habis itu lo ngajak gue pulang. Pas gue menengok lagi, Lisa hilang. Ya lagian si Lisa aja ngapain naik lantai 20 segala? Ya pan, no like up. Kira-kira Lisa masih di sini gak ya? Ya mungkin aja. Siapa tahu dia lagi penasaran. Kita yang lama sekolah di sini aja nggak tahu. Oh noy, kalian ini gimana sih? Lu semua pikir emang ini hotel? Si Lisa berani nginep di sini? Ku aja ngeliatnya udah serem. Udah. Kita terus di rumah ya. Kita sekarang aja. Yuk. Eh, gue dulu. Ya. Hei, woi.
Woi! Hai guys, sorry ya gue baru gabung. Dari mana aja lo baru nongol? Oh ya Dit, lo yakin liat Lisa di lantai atas? 1000% gue yakin. Gue cek lagi rekamannya. Oke. Gue liat Lisa. Lisa lagi naik sendirian di lantai atas. Aneh gak? Ya udah yuk. Kita lebih baik cari Lisa kesana aja yuk. Gue setuju. Gue juga setuju. Oi, Melkap. Masalahnya kan di lantai atas tuh kita dilarang masuk. Itu pasti karena di lantai atas tuh serem. Sumpah Nyet, serem banget pasti. Gue juga itu kan biu. Nggak mau, nggak berani. Ya dari gara-gara deh. Alah, cemen lu pada. Solidaritas dong. Kalian nggak peduli apa sama orang tuanya Lisa? Hah? Eh, biu, dah. Kalian berdua kenapa egois banget sih? Jangan gitu dong. Ya bukan gitu. Dik, itu kan ada tulisannya dilarang masuk. Ya gue nggak mau kesana lah. Udah pasti serem banget. Iya benar tuh, Piu. Pokoknya gue gak mau tahu. Sekarang juga kita harus cari Lisa. Soalnya gue kepikiran Lisa banget. Di. Yang sekarang juga kali, Neng. Ya terus mau kapan lagi, Piu? Ntar, lebaran Cina Kadut. Aduh, ayolah. Banyak ngomong kalian. Tapi kayaknya gue beneran gak bisa deh. Nih, tiba-tiba kepala gue melilit gitu. Gue pengen BAB. Duh, iya ini... Tiba-tiba juga paha gue kok pusing ya? Gigi kalian aja sekalian keseleo. Gue ciduk nih. Wah, ilah diciduk. Mujair kali gue ditambak. Ya udah. Pokoknya sekarang kita ketemuan di sekolah. Oke? Okay? Bye. Lah, mati. Jalan-jalan. Apaan sih? Lu udah di depan deh. Kok gue yang ke depan sih? Udah, jangan berisik. Yang ada ntar kita ketahuan. Tahu deh, cepet. Ketahuan sama siapa? Apaan sih? Kita harus liputan dulu. Hah? Shhh, oke. Malam ini, kita sedang ada di sekolah. Kita akan memecahkan misterius di lantai atas. Konon katanya, sakitnya karena diguna-guna. Konyol. Mana senternya? Lu duluan. Ayo cepet dong. Kok kayaknya gue sendirian? Lolong, kak!
Liz. Lisa. 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 Liz. Lisa. Liz. Guys, guys. Guys, tolongin gue dong. Kenapa? Kenapa? Gue gak bisa jalan. Kayak gue berat banget. Nah, coba dipaksa. Gue coba tarik lo ya. Iya, ya. Oke, okay, kita bareng, kita bareng, kita bareng. Nang, Sam. Sam. Bisa gak? Coba dipaksa lagi. Gak bisa. Coba tarik dong sih. Oke, gue coba tarik. Coba, coba. Ayo sekali ya. Bareng atau? Sam. Gimana dong? Gue parah banget ya. Kok bisa gitu sih? Dia bisa. Ah, lo ngomongin kita aja. Gimana? Tapi tadi gue bener kok. Gak lucu. Udah. Sekarang kita cari Lisa lagi ya. Iya. Percaya sama gue dong. Ah, bodoh. Udah, ayo, jujur. Ayo. Aku jujur. Udah. Lis. Lisa. Lis. Lisa. Eh, tunggu. Hah? Itu ada orang. Itu kayaknya Lisa. Ini aku ya. Itu pasti Lisa. Ayo kita coba. Ayo kita coba lihat. Bisa. Tadi kalian lihat sendiri kan? Ada orang yang masuk ke dalam sini, ya kan? Iya, tapi siapa? Ya gue juga gak tahu. Tapi gue yakin banget, itu pasti Lisa. Ayo kita coba cek. Ayo. Ya ayo bareng. Ya lu yang ngajakin, lu masuk duluan. Iya, lu bisa masuk. Piu, aku takut. Ay, tenang aja, ada aku juga takut. Kita takut berdua. Ayo udah yuk. Bisa. Eh, bulldozer. Apaan tuh? Jangan-jangan itu hantu. Jangan ngomong sembarangan ah. Beneran Diego itu kayaknya setan. Ya bener setan. Mama. Eh, Jono, bikin kaget aja lo. John. Call me is John is now. John, muka lo kayak burgimbot dipanggil John segala. Burgimbot eh kedelai hitam, lo dengerin ya. Lihat, tampangmu ini kayak Leonardo DiCaprio pemeran film Titanic. Masa lo panggil murgimbot? Let's go! Yuk! Siapa yang izin lo pada masuk? Lo gak ada tulisan tuh gede-gede di depan? Dilarang masuk! Bang John, bentar. Kita ada keperluan penting banget. Iya bang, ini masalah hidup seseorang. Masalah hidup seseorang? Lo pikir acara jalinan kasih? Gak ada! Bang, ngomongin ya, ada pelicinnya lo. Waduh, pelicin. Fulus nih. Tapi maaf, Bang John orang yang berdedikasi tinggi kepada negara Republik Indonesia. Gak bisa disuap-suap, anti korupsion. Cot, gila. Apa? Pelicin. Oke. Setelah yang kedua. Apa? Wangi. Ya. Terus. Satu lagi. Lembut. Wih, jadi satu. Biar lo apa kan? Kayak iklan setrika. Ya. Rapika. Ya. Jangan kebakan kamu, terima aja. Lumayan nih, bakal beli kopi seember ya. Iya. Ini kembung pulang dikerokin. Iya. Yang penting kopi. Iya. Oke, boleh? Oke sih, gue sih, lu semua boleh. Padahal ya, oke, slow aja kalau udah ada begini slow. Tapi cuma satu yang mau gue tanya. Satu. Apalagi sih? Taman ini kembung banget. Abis di spiral apa? Oi, mangpat berarti nakap. Halo. Mangpat. Mangjul tuh lagi duduk. Sembarangan lo. Lo bule condet. Muka nirun-nirun gua kembar-kembarin. Gantetannya lo. Makasih ya Bang John. Ya. Lanjut. Dasar security gemblong, kalau ngatain orang seenak-enaknya aja.
dibilang pakai spiral lah. Emangnya gue ibu beranak ketiga apa? Shh, udah, Ai. Eh, kalau misalnya Lisa nggak ada di sini, kita harus cari Lisa kemana ya? Itu dia. Udah, kita cek setiap ruangan di lantai ini. Pasti ada kok. Iya. Iya, bener tuh. Ya mudah-mudahan ketemu ya sama Lisa. Iya. Yaudah, udah. Sekarang kita langsung jalan aja yuk. Ya udah. Mau kemana? Siapa lagi nih? Maaf Bu, ibu siapa ya? Saya Ru, saya guru di sekolah. Hah? Ibu guru di sekolah ini? Kita nggak pernah lihat ibu di sini. Iya. Lagian kan lantai ini ditutup Bu, ngapain ibu malam-malam di sini? Sejak lantai atas ini ditutup, saya ditugaskan untuk menjaga di sini. Kalian mau apa kesini? Kalian tahu kan, siapapun dilarang kesini. Kita mau cari teman kita yang hilang, Bu. Bos, iya, salah. Bos, lo. Enggak, Bu. Kita kesini mau... Uka-uka! Uka-uka! Iya, Bu, Uka-uka. Uji nyali. Uka-uka, uji nyali. Iya. Tapi kita cuma bentar lagi pulang kok, Bu. Ini udah malam. Kalau kalian mau, kalian boleh kok menginap di sini. Ya terus gimana dong? Aku mau pulang aja, aku ngantuk udah. Pokoknya aku gak peduli deh di sini ada apa Mai, we're going home now. Bentar. Kita kenapa gak tanya aja sama Bang Jono? Siapa tahu dia tuh tahu keberadaan Lisa. Ya, sebentar aja. Iya, bener tuh kata Sheila. Ayo kita coba samperin Bang Jono. Aduh, mama, gue nih takut tau gak, gue udah merinding. Ayo buruan. Lu pernah lihat Lisa gak di lantai atas? Lisa yang murid baru itu? Iya. Kagak? Iya, lu kagak tapi ngangguk. Hah? Lu beneran serius gak ngeliat Lisa? Boro-boro Bang Jono pernah ke lantai atas. Kan lo tau sendiri kalau lantai atas tuh angker, serem. Bibir lo lebar? Semalam kan gue lihat lu. Ya kan? Iya. Asal lu pada tahu ya. Bang Jono kalau jaga tuh sip pagi doang. Sip pagi. Kalau sip malam tuh kosong. Begitu aturannya. Halo, lo amnesia ya? Semalam kan gue kasih duit ke lo. Kasih duit apaan kasih duit sih? Bang Jono kalau punya duit nih udah beli kopi ya sama gorengan ya. Ini jam segini aja Bang Jono nih belum ngopi nih. Ya karena kagak punya duit nih. Jangan sembarangan lo. Halo. Anyway, BTW Busway. Nih ngomong-ngomong semua orang pada nyari Nisa, emang ada apaan? Kalau kita tahu, kita ngapain nanya ke lo? John, tapi bukannya semalam lo jaga sama Bu Rumi ya? Rumpi, Keles. Mana ada yang namanya Rumi? Bu Rumi, guru yang jagain lantai atas. Iya, masa lo gak tahu sih, John? Entahlah. Mungkin saya tidak mengenal gerangan siapa dirinya. Bibi. Temen lo ngomong apaan sih? Gak apaan lo! Badan lo gede. Rambut dikuncup-kuncupin kayak penangkal petir. Tapi ngomong-ngomong, burungnya siapa ya? Gua liat dong kepo gua. Dit, biasa sama Sheila udah bosen ganti pacar sekarang Tika. Sembarangan lo ngomong ya. Bercanda mulu lu. Ini kita serius. Kita mau ngasih tahu sama lu pada. Kata Jono nih ya.
Semalam itu dia gak jaga di lantai atas. Hah? Lu ngarep kali? No, Sherry, bener kok. Jangan bohong. Malah kata Jono, gak ada yang namanya Rumi. Serius lo? Ya. Ah, lu bohong aja lu. Aku tolak dulu ya. Iya. Tolak dulu lah. Terus kalau yang semalam bukan Jono, berarti kita semalam ngobrol sama siapa? Sumpah. Mang Tong ke alai. Mai kua lai. Gue tadi abis lihat. Lihat apa? Apa? Semua perasaan cepet jawab. Ay, Arena. Arena apaan sih? Ah, Arena. Gue abis lihat. Kita apa? Tikus. Tikus aja lo heboh. Kalau kecong baru gue ngerti. Tapi tikusnya bencong. Gue tuh. Gue aja. Ay, Isak. Hah? Bahas apaan? Mai pan nelai. Pagi semua. Pagi. Sekarang kalian kerjakan soal ini dalam waktu 20 menit. Hah? 20 menit? Gimana caranya Bu kita selesai dalam 20 menit? Caranya kamu ambil ballpoint, langsung kerjakan. Oh, begitu. Waktu kalian tinggal 19 menit dari sekarang. Iya Bu. Ada apa, Vera? Enggak, Bu. Enggak ada apa-apa. Lo kenapa sih? Harap tenang ya. Lo enggak apa-apa. Enggak, gue kayaknya salah lihat aja deh. Lu kenapa ya, Tai? Kalian ini pada kenapa ya? Hei, kenapa sekarang malah lu yang teriak? Apaan sih? Gak apa-apa. Gue cuma mimpi. Fer, lu tadi di kelas kenapa sih? Lah, lu juga? Tadi kenapa? Itu tadi di kelas. Gue kayak ngeliat Lisa. Hah? Nah, itu dia. Gue juga ngerasain hal yang aneh. Masa tadi tuh gue ngeliat jari yang berdarah-darah gitu di tempat pensil gue. Hah? Harang lo. Aduh, sumpah. Gue tuh serius. Dit. Kayaknya Vera bener deh. Soalnya bukan cuma Vera sama Sila doang yang ngalamin hal aneh. Gue juga. Tadi tuh gue sebenarnya abis ngeliat hantu di toilet. Aduh. Iya, ay. Seriusan. Kayak tikus bencong. Ya gue bilang tikus bencong supaya kalian gak panik aja kalau tau gue abis ngeliat hantu. Beneran, Ay. Tapi iya juga sih, Dit. Gue waktu di kelas, gue mimpi yang aneh gitu. Tunggu. Kayaknya kita jadi aneh kayak gini gara-gara kita tuh abis dari lantai atas sekolah. Iya gak sih? Bener. Duh, kalian tuh ngomong apaan sih? Udah deh, gak usah ngomongin hal-hal yang gak mungkin ngaco tau gak kalian semua. Mai.
Ini aku bilang sama kamu ya, aku tuh sebelumnya gak pernah seumur hidup namanya ngeliat hantu. Udah lah, aku gak percaya kok. Kalian kenapa sih? Buktinya gua sama Indah aja gak kenapa-napa. Mungkin kalian ini cuma halusinasi aja. Hayalan. Iya kali. Taruh di situ aja, Bi. Makasih ya, Bi. Mimpi gue. Kata mama, harus minum susu yang banyak biar sehat. Tapi perut ini gak bisa bohong, masih lapar. Lapar, Shay. Makanan. Thank you.
Halo, Mas, selamat nih. Ma, aku sampai di makrab. Ma, pom kuang, ay. Ma. Iya, Ma. Kapan pulang? Kenapa gue jadi ngomong gitu ya? Ma. 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 Mama kapan pulang sih, Ma? Ma, aku sendirian loh di rumah. Ini serem banget dah rumah, Kak. Kayaknya belakangan ini aku diikutin setan ya. Makanya rumah kita jadi serem. Kagak. Ayah gak aneh-aneh beneran dah. Ya udah sih, Mak. Nih, ayah lagi tidur. Tahu-tahu ayah mimpi. Nih di leher ayah di tangan masuk. Terus mulut ayah dibuka lebar. Terus tiba-tiba tadi di kolam ayah ngerti. Gak tau ada apaan. Beneran ya, Mak. Pulang aja deh mendingan. Serem banget, Mak. Beneran. Mak. Halo. Halo. Hai, Mak. Be back soon. Om kuanai.
Ya oke. Ketemunya di tempat biasa ya. Hai Sil. Hai Fer. Yang lain pada kemana? Emang belum pada datang? Belum sih. Gak dijemput sama Piu sehari aja lu udah ngambek kayak gini. Lucu banget sih lo, emang lo gak bisa hidup tanpa dia? Vera! Gimana sih? Lo itu belum ngerasain yang pacarannya tuh lengket kayak gue. Makanya rasain biar tahu. Aduh! Iya sih. Pagi Sheila. Hai. Kenapa? Ada yang salah dari gue? Kenapa sih? Vera. Lo tadi bukannya Sil baru lu liat my Piu ga? Sila liat my Piu ga? Enggak. Sil, lo nggak apa-apa kan? Pagi-pagi udah track. Apaan? Tadi ada. Tadi apaan? Hah? Mana sih? Tadi. Apa sih itu bule? Selamat dikap. Oi, pagi. Pagi. Hai. Ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, sayang. Ayar, aku minta maaf ya. Aku gak jemput kamu tadi. Ya, kamu senyum dong. Senyumnya yang ikhlas. Jangan digulung-gulung. Ikan lu gulung. Lempang itu. Jangan. Apaan sih? Jangan. Lu kan udah lama kerja di sini. Pasti tahu dong sejarah sekolah ini. Terutama lantai atas. Lu ngomong apa sih, Dit? Bang Jono gak ngerti. Lantai atas kenapa bisa kosong? Ayo dong ceritain. Jono jangan pura-pura bego deh. Gua tau, lu pasti tahu. Oh, jadi nanyain soal lantai atas? Iya. Kenapa bisa sampai kosong? Ah, itu dia. Kalau soal itu mah Bang Jono. Enggak tahu. Jawaban lu gak pernah jelas. Demi apa lu gak tahu? Cius, mie ayam. Masa sama saudara kembar, brother kental, abang gak jujur? Deh, kamu gitu kalau dekat sih tahu. Sekolah, ngapain kemari sih? Emang mau dandan, masuk. Mas, buka buku lu, baca juga kamu bisa lu. Ayo jangan cemberut gitu dong. Guys, kenapa lu? Kenapa sih? Oh, gue tahu. Lu kejar bencong. Apakah dia jadi tikus? Dengerin aja dulu. Bencong. Piu. Serius nih. Ini serius. Ini mau serius lah. Oke, tadi pas gue masuk sekolah, gue lihat muka-muka anak-anak yang lain. Gimana ya, kayak zombie gitu. Oke, ini gue rekam semuanya. Mana? Oke. Ini yang lain kan? Ini anak-anaknya. Nenek. Ah, Nenek. Mana? Bentar, gue. Gak ada ah. Tadi gue rekam kok. Wah, bohong lu. Enggak. Bohong lu. Enggak. Bohong mana, gak ada gambarnya. Tahu. Gue juga gak tahu. Bohong lu. Ah, lu lu. Sebenarnya gue juga ngalamin kejadian aneh sih. Sheil. Lanjutin dong cerita lu di sekolah. Gue tuh ngerasa banget hidup gue belakangan ini aneh deh. Kemarin malam. Gue jelas banget ngeliat Bibi masuk ke kamar gue bawain susu. Dan gak lama gue ngedenger gelas pecah. Sudah gitu gue liat, ternyata Bibi tuh gak ada. Dan gelas pecah juga itu gak ada. Iya. Gue juga ngalamin sesuatu yang aneh. Di sekolah tadi, muka anak-anak berubah jadi serem.
Terus pas Dika nyamperin gue liat lagi, balik ke normal. Nah, Dit, sekarang lo ngerasain kan apa yang gue rasain? Lo sih gak pernah percaya sama omongan gue. Iya. Sekarang gue percaya sama lo, oke? Semenjak kita pulang dari lantai atas, hidup gue udah gak jelas, tau gak? Dit, gue tuh bahkan ngalamin mimpi yang lebih serem daripada lo semua. Jadi waktu itu gue mimpi gue lagi main laptop. Terus tiba-tiba kayak ada yang lewat di belakang gue. Gue liat gak ada. Terus tiba-tiba gak lama kayak ada tangan gitu nyamperin gue nih keluar dari sini. Tangan. Sudah kayak gitu kayak tangannya tuh kayak masuk ke mulut gue tuh kayak gitu. Kayak dua tangan gitu kayak. Terus gue kayak pas gue bangun gue mimpi ternyata. Aduh ini. Tunggu, kamera gue tunggu nggak stabil. Maklum namanya juga sampai sakit perut ini. Cil, itu di belakang lo ada siapa? Siapa, lo nggak usah ngarang deh ah. Itu tadi ada yang lewat di belakang lo. Fer, lo nggak usah ngarang deh kalau ngomong. Iya benar. Gue juga lihat. Yuk, kamu lihat gak? Iya Ai, aku juga lihat kok. Adit, lo kenapa? Adit, iya, Dit. Iya. Makanya kita semua datang ke sini. Mau ngapain sih? Udah, ya, masuk. Yuk. Ayo. Oke, guys. Kalian kenapa sih? Muka kalian kenapa sih panik gitu? Jadi gini, Dit. Kita semua tuh ngelihat kalau lo tuh muntah-muntah darah pas kita lagi Skype-an. Skype-an? Iya. Kapan gue nge-skype sama kalian? Ya ampun, Dit. Ayo dong, gak usah bercanda. Kita semua nih lagi khawatir sama lo. Iya, kita serius, Dit. Gue juga serius. Gue sama sekali gak nge-skype hari ini. Sumpah. Gue dari tadi lagi baca kok. Ya kalau lo gak skype, terus yang skype sama kita siapa dong? Aduh, kok hidup kita tuh jadi aneh kayak gini sih? Iya, kita semua jadi diteror sama hal-hal yang gak masuk akal. Gue juga belakangan hari ini merasa ketakutan. Dan satu lagi, gue merasa diikuti, tapi gue gak tahu sama siapa. Sama gue juga. Tapi gue yakin banget, ini semua pasti ada sangkut pautnya sama lantai atas di sekolah. Iya, Shil. Gue juga pikir kayak gitu. Sebelum ini, hidup kita kan fine-fine aja. Ya kan? Iya, benar tuh. Gue boleh lihat gak video yang kita di lantai atas sekolah? Ya, ada di sini. Oke. Malam ini, oh, ditempelin itu ada yang gelayutan di kaki lo. Amit-amit gue, serem banget anjir. Tunggu, coba kalian lihat deh, cewek itu pakai seragam sekolah. Jangan-jangan itu Lisa lagi? Hah? Maksud lo Lisa itu udah nggak ada? Ya bisa jadi aja sih, kan kita nggak tahu kan. Sekarang itu nasibnya Lisa jadi gimana? Ya tapi kita harus pastiin lagi. Hah? Maksud lo? Kita ke lantai atas lagi. Ogah gue. Nggak. No. Gue setuju sama Sheila. Kita harus ke lantai atas itu lagi. Ya, gue juga setuju. Yap, gue juga setuju. Gue enggak. Gue juga enggak. Aduh, kalian berdua tuh harus mau. Ini semua juga buat kita dan Lisa. Apa penyebab kita diteror akhir-akhir ini? Lo mau seumur hidup kita jadi aneh kayak gini? Ih, gue sih ogah. Amit-amit deh. Ya udah, makanya kita jalan sekarang, yuk. Jalan sekarang sih, Sil. Besok siang kan bisa. Iya. Yuk, kalau kita pergi besok siang, kita nggak mungkin bisa naik ke lantai atas. Sekolah kan rame. Pasti kita ketahuan. Udah, yang penting kita harus pergi malam ini juga. Oke? Gue mau ganti baju dulu. Dit. Jangan lupa bawa senter ya. Oh, ya oke.
ketemu lagi mandi tempat. Senangnya kan. Oke lah, oke lah, oke lah. Oke lah, Mang. Apa gue seneng aja. Gue tuh tadi kayak begitu mau mastiin kalau kalian semua itu masih benar manusia, masih napak bumi. Halo, ha. Ai. Mama. Yuk. Eh, siapa tuh? Hah? Dika. Ma. Coba cek. Ah. Kenapa jadi gua? Lo aja lah. Mungkin, Sa. Hah? Ya mungkin. Ayo, kita lihat. Iya, iya, iya. Lisa. Sorry, gue cari situ aja. Iya, buruan. Lo sekarang ngapain megang-megang gue? Siapa yang megang lo sedikit?
Itu dia apa sih? Di gue juga gak tau. Terus, Cid, sekarang kita harus gimana nih? Gue juga gak tau ya. Nyalanya berpencar lagi. Tapi ya, bantu. Ada orang lewat ya? Dit, kayak tadi ada yang lewat deh. Gak mau gue. Ya belum gue suruh, udah lu cepat lihat deh. Kenapa gue sih? Udah lu aja, gue tunggu di sini, gue ngecek sana. Buruan, masuk kabur ya? Iya, iya. Ya, buruan. So? Iya. Halo? Ngarangnya apa kok? Jadi penasaran nih anu ceritanya si Adit soal adanya penampakan di lantai atas ini. Katanya ada setan yang nyamain muka gantengnya Bang Jono. Ngapain nyamain mukanya Bang Jono? Semua tenang dulu, ya penting sekarang kita udah ketemu, ya. Iya. Pani, main Pani ya. Kita habis dari sana ketemu setan. Ya udah, sekarang kita gimana ini? Gimana apa? Ada kita pulang dong. Ya. Kita pas ada setan, kok pulang? Iya, pulang kita ke arah mana? Kesitu. Lala, situ banyak setannya. Iya, situ aja. Apa? Kesono, lu gak ngerasain sih? Lu tau gak tadi gue disuruh lepas pasu dua, kiri kanan balik lagi ke muka gua. Sakit tau gak lo? Mengepet. Punya tempat juga banyak epet, ada tinggalin gua. Serem juga nih tempat. Mana sepi banget. Tapi gak ada penampakan tuh. Waduh! Setan! Apaan? Apaan sih? Kenapa sih? Hah? Aduh, gue. Aduh, gue capek banget. Kalian belum pulang. Bu Rumi. Bu. Kita dikejar-kejar sama setan, Bu. Siapa yang mengejar-ngejar kalian? Bu, kayaknya tempat ini gak aman deh, Bu, buat kita, Bu. Iya, Bu. Bu, saya tuh udah gak tahan, Bu. Iya, Bu, tempat ini auranya udah gak enak, aura-auran. Sepertinya kalian sudah terlalu lelah. Ayo ikut Ibu. Ibu punya tempat yang nyaman. Supaya kalian bisa istirahat dengan tenang. Lebih baik Ibu antar kita ke pintu keluar aja, Bu. Iya, Bu. Bagaimana dengan Lisa? Lisa? Ibu udah tahu tentang Lisa. Ikut saya. Ikutin nih. Ya udah, ayo. Habis ini pulang ya. Ya udah, duluan. Ayo.
kalian istirahat aja dulu di sini. Hah? Istirahat katanya? Ibu tahu kan kalau tempat ini gelap dan kotor, kita nggak mungkin bisa tidur di sini, Bu. Iya, Bu. Lebih baik Ibu izinin kita semua pulang, iya kan? Iya. Meow, meow. Bu, kita maunya pulang, Bu. Kita ke sini mau jemput teman kita, Lisa. Lisa kata di sini, Bu. Sebenarnya Lisa itu di mana sih, Bu? Nanti juga kalian akan tahu di mana Lisa berada. No, kita mau tanya sekarang, Bu. Bu, ibu, kita mau tanya sekarang, Bu. Ibu, ibu. Saya sudah bilang kalian tetap di sini. Ibu bisa di sini, tadi kan ibu keluar, Bu. Iya, Bu. Bu, ibu itu sebenarnya siapa sih? Sim pak daun rambutan tanduk ular oleh lele itu main di kampung pupu buat ada perawan wanwan di jago gendang Dia setan lagi. Setan yang ada Bang Jono habis dikejar setan di dalam. Coba cek. Setan lu. Coba cek. Sakit. Jono berarti bener banget tuh. Lu ngapain, Jon? Bang Jono kemarin. Karena kemarin Bang Jono kepikiran sama omongannya Bang Adit soal lantai atas gedung ini. Katanya di sini ada setan. Begitu Bang Jono kemari, Bang Jono udah kudat. Taunya Bang Jono ini kejar setan. Harus cabut ya. Ayo. Setan. Tungguin Bang Jono. Apaan? Satu. Kita jalan aja. Ayo buruan. Gas. Ini. Apaan? Ada cahaya di ruangan ini. Tuh. Mana sih? Lihat tuh. Mana sih? Iya bener. Itu apa nih? Gue jadi penasaran. Udah, masuk aja. Lah, jangan. Main masuk aja. Pelanggaran lu. Alah, nanggung. Siapa tahu ada Lisa di dalam. Tapi iya bener juga ya, kalau pengen sekalian bikin pelanggaran biar maksimum gitu hasilnya. Iya, kawan-kawan. Iya. Udah banyak omong lo, yaudah buka. Anda. Buku harian. Gue boleh lihat gak? Buku apaan sih lo? Buku harian siapa sih? Hariannya Bu Rumi. Hah? Bu Rumi? Akhir-akhir ini aku suka ngerasa
semua, Mas. Kayaknya aku hamil deh. Kamu mau tanggung jawab kan kalau aku betul-betul hamil? Iya. Tapi mungkin itu cuma perasaan kamu aja kali. Mau diperiksa? Belum sih, Mas. Ya udah kalau gitu, pastiin lagi ya. Bu Rumi, ini ada surat dari Pak Herman. Saya tinggal sebentar ya. Sila. Gue udah tahu semuanya.